Ini dapat linggis dari mana mas ini? Ini tuh besi cor. Bangunan ya. Bangunannya nggak kuy, neng gunung beruang nggak mati. Ini ngeri mas, itu kuning. Ya marah lo ini bosku. Cok di krom ke bos main trendy. Ini karo tiga kak kuat ini bos. Ini tiga roda ini sebenarnya. Kurang tiga kak apa bos? Masih ular. Hancur bos. Baik kerja bakti ini bosku. Loro langsung medun, langsung porting, langsung. Enggak bos. Perlu langsung tadi ya. Wes. Oh, jane bojomu loro ini pinjar. Bayangkan. Aduh bos. Sing siji ngene iki, sing siji ngene iki bojone bayange jar piye, rasane piye? Langsung songgone langsung. Dicempalekke Mas saya pit Mas. Ini rencananya dibikin warnanya kan hijau terlalu trendy ya. Nanti dibikin agak ke arah ke army-army. Wis langsung nomor WA-ne dijaluk. Pada bagian tangki terus baknya ini nanti juga dicat dibalik mas ini mas pangling gak om nama pangling ya pangling ya sip pangling oke kembali lagi bersama Bursa Karbu Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya bos-bosku. Kedatangan lagi bosku dari plat AA Magelang. Magelang kok Semarang nih AA bosku. Iki wong e kerjane Semarang iki. Semarang, Magelang ngono wae bos. Magelang. Baret, plate AA ya. Baret merah. Baret merah ya. Wah. Iya. Wis pokoke siap dan pokoke. Siap dikondisikan. 86 Ya apa? 86. 86. Ini plat-platnya yang bawaan. Semuanya udah di bredelin Mas ya. Iya. Pada bagian tangki-tangki. Terus bak-baknya mesinnya mesin udah dibelah mau diselarasin semua mas karena ini warnanya trendy sekali mas hijau tapi kombinasinya kurang sesuai kayaknya ini jadi mau dibikin agak kejem mas warnanya warnanya mintanya hitam drop hitam drop tapi variasi krom oh bak-baknya ya kalau tangki-tangki tangkinya hijau army. Top juga mas, ya. Model coating ya. Model coating. Jadi warnanya kuat sekali nanti. Jadi nanti dari rangka kita cat ulang. Dikuatin dulu bos ini kan. Oh step, kuatin dulu sebelum dicat. Ganti. Step paint ini dihilangkan dan teorinya arem nggak dipakai. Ganti. Arem ganti. Terus nanti sok belakang jadi menyesuaikan. Wah bos. Kalau set juga menyesuaikan. Wah ini dapat linggis dari mana mas ini? Ini tuh besi cor. Besi cor bosku. Bangunan ya. Bangunannya nggak kuy, neng gunung beruang nggak mati. Tenan neng gini, tawur gokong neki. Oh, di tetel saya tak culane saya. Ngeri mah itu kuning. Ya marah lah neki bosku. Cok di krom ke bos main trendy. Oh di krom ya, masih mah. Iki karo tiga kak kuat iki bos. Iki tiga roda iki jenenge. Ora tiga kak apa bos? Masih ulir ukuran rolas apa ya? Linggis ya bos. Iki kurir nek omah cor-corannya lo tingkatnya ke sini kok lagi. Ya iki linggis dibur ya iki. Ya ini bangunan ngecor ah kuwi mah dinggo ning kuat dadi montore. Wis ora apa-apa Mas, yang penting kok ketok resik kabeh pengene sesuai permintaan bakule ya. Mas, sesuai permintaan customer. Oh, sesuai permintaan customer, bosku. Pokoknya bakule manut customer-e ngono ya, Mas. Bakule telepon, jaluk sang piye modele. Heeh. Omen siap dikerjakan, langsung dibongkar. Heeh. Kita evaluasi satu-satu. Nanti pokoknya kita inspeksi dulu satu-satu. Mas, ini perlu ganti. Mas, ini perlu ganti. Laporan terus pasti ada laporan via video. Ini perlu diganti. Ada videonya. ACC apa enggak gitu ya? ACC kalau ACC kita ganti langsung. Ganti langsung. Kalau masih bagus ya kita bilang bagus. Oh, kita pertahankan, kita benahi ya Mas ya kalau masih bagus ya. Pokoknya kita tidak apa memaksa harus berganti. Ah. Yang masih bagus kita pakai, yang enggak bagus bisa kita benerin. Kalau ownernya minta ganti langsung kita ganti. Oh iya. Dok. Moe nggae, enggak apa-apa kuwi. Guna. Pelek set ya Mas. Onde-onde. Wah, krum-kruman Mas onde-onde nih. Yes. Walike, walike. Scorpio depan. Wah, sakti.
Ini motor di Mas iki? Itu motor pesanan dari Bekasi. Dari Bekasi? Iya. Pakai peleknya dari BKJ semua ya, Mas ya. Pakai tromol belakang ori. Terus pakai ori, Bos. Tromolnya ori semua. Krom ya, kroman depan pakai Scorpio. Belakang ori king, depan Scorpio. Delok ngarep Mas diangkat, Mas. Wali. Wah, bolongane 4 5 6 6 Scorpio. Wah, wis Mas, wis. Mantep. Oke, wis dadi set-setan ini Mas. Sudah. Oh ya, ini ring 18 yang 18. Ini ya. Oh ya. Kan dino iki mau kerja bakti, Bos. Kerja bakti. Motor ya. Yang sudah masuk alhamdulillah hari ini sudah turun semua. Sudah turun semua. Sudah saya inspeksi semua. Ya. Itu ini satu. Sudah. Satu. Ini dua. Tiga. Tiga. Yang empat sudah berangkat ke penataan rangka BKJ. Oh ya, yang empat sudah ke apa tempat bengkel rangkanya BKJ ya, udah diter ke sana ya, udah diantar kemarin. Yang dari mana, Papua apa mana? Yang dari ini, dari Wonogiri. Yang Wonogiri. Dari Papua proses pengecetan, udah proses pengecetan ya, Bos. Ya, wah, bos ini sing ini terus ameh di apa ini Mas ya, ini nanti ganti. Oh iya Mas, harus dicek isik ya, cek semua tromolnya masih bagus apa enggak. Nanti kita laporan, yang depan udah enggak layak pakai. Ah ya, udah. Piye Mas? Lakernya wis. Wis. Oh, jadi ditarik lakernya ikutan keluar ya. Bledol. Wis loblok Mas. Kita nanti infokan ke yang punya. Oke, Bos. Siap. Oke, bikin rangka dulu. Kita habis itu noto mesin, noto rangka. Langsung sama laporan-laporan. Terus nanti kita ikuti aja prosesnya. Oke, Bosku, dilanjut lagi prosesnya. Semangat ya, Mas ya. Gaspol. Oke Bosku, ini udah mau finish test motor ya. Punyanya Pak Bos dari mana, Om? Dari Semarang. Mantap jiwa. Kemarin motornya dikirim ke sini pakai travel ya, Om ya? Iya, betul. Pakai travel, terus ini mau dibawa pulang langsung, ditumpai langsung ya, Om? Iya. Wah, Rayen. Langsung Rayen. Rayennya Jogja Semarang, Om. Betul. Wah, mantap sekali. Ini kita mau coba dulu. Ini kita lap-lapin dulu biar tambah kinclong, Bosku. Ini kemarin full ngecat total. Kemarin warnanya hijau-hijau sama ada kuningnya peleknya ya, Om ya. Malah terlalu norak. Ah, terlalu norak. Terlalu trendy ya. Kalau ini kan jadi lebih gagah motornya. Dipakai juga lebih elegannya terasa ya. Ini jadi modif untuk pada bagian tangki, terus dicet kaki-kaki, shock sama jok, semuanya dirubah total. Tobak mesin kita cet, ada sebagian yang di chrome, ada bagian poset belakang, lalu knalpotnya kombinasinya warna chrome. Mantap sekali. Mapiringan sama dudukan kaliper-kaliper ini pakai custom semuanya. Shock depan pakai orinya, tetap orinya. Ini pakai punyanya Erik yang lama, cukup dicat aja udah ganteng, Bosku. Enggak perlu ganti shock piston, udah cakep. Dimaksimalkan pakai part lamanya pun juga hasilnya maksimal. Sama nanti mau dipasang emblem di sini ya, garpu tala ya. Biar tambah cakep. Ini masih dilap-lapin sama Mas Anjar. Style jambret. Style jambret ya, Bosku ya. Mantap sekali. Ya Bosku, untuk spek mesinnya kita nggak banyak perubahannya. Ini cukup headnya pakai head lamanya kita maksimalkan, kita squeeze. Bloknya ini kita ganti wajib karena kemarin bloknya udah kondisinya kurang memungkinkan. Lalu blok apa karbu sama membrannya kita ganti. Ini pakai ukuran 28 aja udah cukup. 28 atau 30 ya Bosku ya, ini udah cukup sekali kalau karbu buat Erik. Membran cukup pakai membran Erik set yang karbon supaya nafasnya panjang, atas bawah tenaganya juga dapat. Ini penggantian seal set, pedal selah komplit, kita chrome sesuai permintaan.
mental akinya dinyalakan, difungsikan karena depan pakai lampu LED. Jadi lampu tetap fungsi, pengisian tetap jalan. Sama buat jalan-jalan malam tetap mantap. Ini penampakan lampu depannya. Wah, mantap sekali. Pokoknya pangling gak, Om? Nama pangling. Pangling ya? Sip, pangling banget. Yes, mantap sekali, bosku. Cekedot. Cekedot, helmnya dilapin dulu loh, Mas Anjar. Oh ya, cekedot. Ntar tak nemlek ke emblem garpu tala dulu. Oh iya, siap. Tak kocok aneh. Oh. Yes. Iya ya. Oke. Okay. Sebelah ini benar ya? Betul. Satu benar ya. Ya. Ya, Mas. Lek. Yes. Maaf. Ben kok Yamaha, motor Yamaha, gitu Yamaha. Nah, udah kawasan ini ya. Terus ini kira-kira. Pas ya. Oke, mantap. Sip, bosku. Garpu tala, jadi kesannya lebih piye nek ana lambang garpu tala di tangki itu. Walaupun tangkinya polosan, ini ada lambang garpu talanya tuh kesannya lebih lebih mantap, lebih elegannya lebih terasa ya, Om ya. Nah, jadi ini lebih Yahud. Oh, mantap banget. Apalagi ajar ya, yang kurang apa lagi? Sampai rumah cuci. Wah, pakai sampo rasa stroberi. Biar wangi. Wah, nanti malah dikeloni habis itu jar. Repot itu. Spek apa, Mas? Standar kayaknya. Lagi nyopot. Standar apa coba dibuka ndelok. Standar. Standar. Standar gimana itu ya standar, Mas? Standar. Mana itu racing? Lu standar ngeyel. Oh, manet standar aja ya, Bosku. Tapi karbunya sama portingannya dari sini semua, dari BKC kayak bloknya ini dari semua sini semua. Tantar ngeyel. Tantar ngeyel. Nunggu, tantar ngeyel, Mas. Oh, iya. Jamin asik ya, Mas ya. Jamin asik. Sama ini nanti apanya lagi diganti, Mas? Post stepnya ya. Tunggu dulu, Mas. Wah, iya. Lodai air apena. Wah, iya. Lodai air apena. Oh, nanti sengeni sing duwi. Nanti dioper satu masuk ke gigi 3 kalau ini nanti, Mas. Langsung masuk gigi 3 ya. Jadi kita ganti aja. Cukup pengerikan, bilas lagi. Oh, iya. Baik ini sambung. Ayo, tadi ini diganti ben wangun to. Ori to, Mas? Original. Original Yamaha. Padanya 3KAE 811. Oh. Oh, nek mau kan klotak-klotak, Om. Halo, mending sisa diganti. Lah kok persnelenge awake arep mlebu siji ning loro malah mlumpat siji ning papat iki, Mas. Halo, Mas. Wis. Snelenge biasane maju mundur, enggak medun iso kanan kiri ini. Ini masang apa, Mas? Pasang filter bensin. Karena ini tangki pakai lamanya, kita anjurkan pakai filter bensin supaya bensin yang masuk ke karbu tetap bersih ya. Oh, ini stikernya bonus oke. Pokoknya halusin. Oke, mantap. Jos pokoknya, Om. Yang kurang lagi apa, Mas, ini? Anu, pipa. Pipa pernafasan mesin. Oh, ya. Jadi mesinnya tetap bisa bernapas ya. Jadi kalau nggak dikasih ini bolong ya. Kalau dicuci nanti dicuci nanti ya. Air banyu. Airnya masuk. Airnya masuk. Kasih lem dikit gak, Mas? Gak usah, ini udah ada netnya. Ada netnya jadi kenceng ya, Mas ya? Mas, angin merek kawasan itu. Oh, duduk dik. Apa? Ini ada pipa pernapasannya, kita komplitin supaya lebih maksimal lagi. Kurang dik. Terus pokoknya wangun jajar ya? Jajar. Siap, tinggu jalan-jalan sore. Udah kepasang, bosku, aman. Mas juragane langsung gelul ngelap-ngelapi motor lah. Wesen, pokoknya motor kesayangan ini jar ceritanya. Betul, nanti ada sebuah pulang.
Sudah mangkring sekali lihat motornya ya Om ya. Sudah mangkring. Nanti buat jalan-jalan di rumah sama keluarga dan jalan sore. Pokoknya hobi tetap jalan terus dan ciptakan bahagia bahagianya selalu ya Mas ya. Wes, iki apa jar? Apa Mbak wis dodolan apa? Saiki dikek meneng. Coba ndelok Mbak. Yo ekspresine piye lho nek nang iklan iki? Yo wis gek ndang ditukoni 20.000 to. 20.000. Oh, udu wonge minuman. Oh. Nek wonge siji, nek wonge sawah siji kurang. Nek wonge siji sak jam. Oh, jar nek wonge yo. Hitungannya banyu. Ini pirang persen lagi Mbak? Hah? Pirang persen? Kosong, aman, sehat. Ini. Aman, bebas meletri berarti. Ya? Iki bebas meletri. Nek Mbak E, piro Mbak? Pedange piro? Rong plewu. Jon, mencari dre ini di mana? Jar rong plewu lo, jar murah. Cari dre, cari dre. Ini kita kawan itu kunci, jalur gak buat. Udah tarik ke, murah. Wah, hancur datangin bijadari ke Sleo kabe. Yes. Nah, yo tak tunggu kabe. Tak wonge yo ora apa-apa ya. Angel iki. Los. Tol. Los jol. Yo ben semangat engko le nyeting lho, Mbak. Yo to. Dadi kok anjir yo le nyeting semangat. Terus sopo anjir? Ah, lagi lho. Ayo piro terusan Mbak? 80. 50 luar ah. Saket luar ae kabeh. Ora nek kabeh. Iki gone 50 ae. Iki tak bae 80 kabeh. Jar wis ki aturan piye carane, Mbak? Ayo piye? Jalo kape ngene lho. Heeh. Oh, jar nek bojomu loro ne piye jar? Bayangkan. Aduh, Bol. Aduh, Bol. Sing siji ngene iki, sing siji ngene iki bojone bayange jar, piye? Rasane piye? Langsung songgone langsung. Oh, iki tumbae jerakane iki, yo. Oh. Serasi jar. Wis langsung nomor WA-ne dijaluk. Terus engko bengi gek ndang piye ya toh rembugan. Ini WA-nya ini lho. Merah-merahan. Wis. Ah, yo. Iki nganti le masang perseneleng ra konsen lho, Mbak iki lho. Nanti perseneleng. Ngewe kalian. Sekarang iki le dhewe soal e. Ya pena. Oh, ya pena. Ya, bukan si gile. Rado Modern City, Rado Modern City. Ini kurang maju. Modern City. Ah, wes. Oh, lampunya murup ta, bosku ini. Asik bos. Nyala lho dan wis wae kurang piye. Klaksonnya mau hidup juga. Klaksonnya enggak ada. Di player-ke cukup buer ora wis do mikir nanti.